Sementara itu pemirsa, SMP Muhammadiyah 9 Watu Kebo Ambulu mengadakan kompetisi tryout SD ataupun MI sekecamatan Ambulu dan juga Tempurejo. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan peserta tersebut sempat vakum selama 3 tahun akibat pandemi. Kompetisi tryout SD dan MI sekecamatan Ambulu dan Tempurejo ini kembali diadakan di SMP Muhammadiyah 9 Watu Kebo, Kecamatan Ambulu. Jumlah peserta kegiatan tersebut membludak mencapai 1.200 siswa. Secara teknis, kegiatan tryout ini menguji 3 materi, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Kegiatan tersebut diadakan satu hari, dimulai pukul 7 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menurut Nur Seno, selaku penanggung jawab kegiatan, kompetisi tryout ini memang diadakan secara rutin setiap tahunnya. Namun, selama 3 tahun terakhir sempat vakum karena dampak pandemi. Bagi para pemenang peringkat teratas paralel, panitia menyediakan hadiah piala dan piagam serta uang jutaan rupiah. Yang nantinya akan kita jadikan sebagai alat evaluasi berapa perolehan nilai dari masing-masing anak, baik itu dari SD maupun dari MI-nya. Kalau hadiah atau reward yang kita berikan, insya Allah total keseluruhan kalau Tabanas itu 2.500.000, kemudian ditambah dengan piala dan juga piagam bagi yang masuk peringkat atas paralel. Yang dipersiapkan yang pertama adalah pendampingan terkait dengan sanggar kami yang mendampingi di dalam pembelajaran terutama untuk materi matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember, Satu TV, melaporkan.